Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Namanya Pak Dewa Lius Topo. Mungkin kalau di itu sudah kaliber nasional beliau. Jadi soal-soal pupuk, ada istilah pupuk organik, ada istilah eco engine, ada istilah POC, yang lainnya itu saya kurang paham ya. Seperti itu Pak D yang mungkin membidang itu nanti secara khusus. Semangat saya. Tapi saya lihat tadi sepintas saya ditanya oleh Pak Ngarung, apa kesannya Pak dimasuk ke STP? Satu katanya, jorok. Jorok. Kalian jorok. Lokasinya jorok sekali. Tuh. Saya dulu di Akademi Farming hanya sampai D3 tahun 79. Setelah itu kerja di Bambu Midaya, sekarang jadi Pemandiri. Kami pada 5 sampai 10 tahun yang akan datang, Subulu Salam khususnya pada umumnya Aceh, kalianlah yang megang kendali. Kalau kalian masih begini-begini terus, kapan mau majunya? Ya. Saya dididik di badan yang ada dunia. Tadi disebutkan Bang Arum per hari di 15 dolar. Kalau di rupiah kan itu berapa? Ya. Luar biasa besar. Itu sekilas tentang saya. Nanti ke depannya kalau kalian mengendaki tentang bagaimana cara menggunakan waktu yang efektif dalam segi pertanian apapun itu. Pada saat itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan dulu untuk peralatan-peralatan survei yang akan kita gunakan nanti kita hitungan di cek lapangan, ambil plot. Kita sampaikan itu ada ukuran plotnya, plot kecil dan plot besar. Plot kecil ukurannya 100 meter persegi dan plot besar ukurannya 500 meter persegi. Nah, nanti pada waktu membuat plot kita pakai meteran. Kita tarik meterannya sampai dengan ukuran plot kecil itu 5,6. Lima catat di 10. Mana gerakan TikToknya? Terus ke atas, ke atas. Ke atas ya. Atas dulu. Ya, bagus. Ke langit. Jongkok gua. Thank you.
pegang tali ke sini coba, itu kayaknya masuk pondok. Lurus tuh, lurus, lurus, tuh, tarik dulu, nggak nyampe 5 meternya nggak, atau yang 12? Tapi kayaknya di atas 15 tuh. Pulai. Sampai mana? Nah, stop. Stop sampai itu. Alatnya masukin dulu ke tasnya lagi.